Ini apa Joyful Veggie ya? Iya. Di mana alamatnya, Bos? Di patokannya? Oh, finance itu patokannya. Oh, ya boleh. Saya pesan apa, Mbak? Tadi, Mbak, itu mie hot plate ayam teriyaki ya. Berapa harganya tuh? 28. Satu deh, Mbak. Masuk, Mas ya. Mie hot lampu ya. Marvin. Nah, mie hot plate, Mas. Bagaimana pertamanya? Hot plate-nya dulu. Iya. Mie-nya belakangan. Mie-nya belakangan. Belakangan. Oh, ini mie-nya udah ya? Cepat dia. Udah rebus ya? Direbus. Jangan dibanyakin, Mas. Enggak. Emang segini, emang? Iya. Kan ada penu lainnya juga. Oh, ada menu lainnya ya? Biar... Gila, murah bener 28.000 enggak pakai bawang sini, Mas ya. Telur juga enggak jual ya? Enggak. Telur enggak jual sini. Telur ada buat yang enggak VG. Telur apa masak? Telur apa biasanya? Nah, kadang nasi goreng pakai telur lah. Oh, ada nasi goreng pakai telur. Ya, ada yang enggak pakai juga. Oh, gitu. Kalau yang enggak VG kan. Saya masih makan telur kok saya. Iya. Ini laku juga ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sip. Terus mau ambil apa? Silakan. Ini apa nih, Mas? Buat goreng ayamnya. Ayamnya apa? Pakai merek apa nih? Pakai VG juga. Oh, VG. Ayamnya apa merek? Pakai Ruhui, Bos. Ayamnya pakai Ruhui ya, bukan? Hah? Ayamnya pakai Ruhui, bukan? Bukan. Apa merek apa, Bos? Impor. Oh, impor Taiwan biasa ya. Jangan dibanyakin, Mas. Biasa aja. Dikit aja ya? Iya, biasa okay. aja. Jangan dibanyakin. Ini apa nih? Ini apa nih, Bos? Suekiao apa, Pak? Ini apa nih? Pangsit. Oh, pangsit aja. Pangsit ya. Oh, apa masakan pangsit apa? Kita ada mie ahwat. Oh, mie ahwat ada. Pakai telur enggak? Oh, boleh pakai telur. Pakai telur jadi nambah berapa tuh? Pakai telur nambah 3.000. Oh, 3.000 murah. Saya telur masih makan dong. Kalau Bos udah enggak makan ya? Hah? Mas udah enggak makan telur? Makan. Oh, masih makan sama. Materia masih makan telur kan? Ada yang enggak? Ya, saya masih makan telur. Enggak apa-apa. Murah harganya murah bener, Bos. Oh, pakai telur gitu ya. Sip. Oh, jadi mana? Belanjanya pasar mana nih, Bos? Kalau belanja-belanja ini? Hah? Belanja pasar mana? Belanja. Hah? Di Sunter. Oh, Sunter. Rumah Bos Sunter. Iya. Oh, Sunter. Bos orang tua usaha ini juga, vegetarian? Enggak. Oh, enggak. Bos uang yang pegang ini. Udah berapa lama nih, Bos? Kita baru setahun lebih. Oh, setahun lebih. Sip. Memang vegetarian begitu, konsumennya masih ini. Tapi lama-lama masih banyak deh. Insya Allah banyak. Di Duta Mas. Oh, Duta Mas. Iya, Duta Mas. Di Duta Mas di Lambar, dekat sebelah sana di Lambar kan? Banyak itu. Mas. Ya, emang pada saudaranya di Duta Mas? Buka? Enggak. Buat hiasan. Hiasan, Mas ya? Iya. Bos murah jatuhnya nih, jadi cuma berapa? 31 ya? Mantap sih. Direbus dulu. Wah, mantap. Kita goreng tepungin dulu ya. Oh, goreng tepung. Iya. Menu lain apa lagi? Kalau yang pangsit menu apa nih, Bos? Pangsit apa nih? Pakai apa nih? Kalau pangsit ya apa nih? Mie ayam pangsit apa? Ada mie ayam pangsit, ada oh. Bisa dibikin pangsit kuah juga. Oh, pangsit kuah bisa. Ya. Yang lain apa lagi? Apa lagi yang aneh-aneh, Bos? Kita sini sih yang laku banyak kan yang hot plate. Oh, mie jo hot plate yeah. Gitu. Oh, mie jo hot plate ada ya? Ada. Mie jo hot plate berapa tuh? Tapi hot plate tuh dibungkus rugi. Saya buat dibungkus, paling ini makan satu kan. Mau digoreng tepung dulu ya. Yang lain menu lain apa, Bos ya? Yang bisa dibungkus, saya bisa tahan sampai jam 2, jam 3 kira-kira apa, Bos? Ada yang petai juga. Oh, petai jangan bau. Apa nih? Ayam goreng mentega ya? Ayam goreng mentega. Kuat tuh ya sampai itu ya? Kuat. Ayam goreng mentega berapa seporsinya? Ayam goreng mentega berapa? Berapa, Mbak? 35. Bisa sampai jam 2 jam 3 bisa tuh ya? Bisa. Ah, boleh ayam goreng mentega satu deh, Mas. Satu, bungkus aja. Dibungkus tuh. Tepung telur juga ya? Hah? Tepung telur juga? Iya, tepung telur boleh. Oke. Tepung aja ya. Ya. Oh, kasih tepung telur gitu ya? Iya, enggak. Ini. Mantap. Oh, sama masaknya nih, yang goreng mentega sama ini sama ya? Ya, kita digoreng dulu ya? Hebat, bosnya udah usaha. Bosnya usaha apa lagi selain ini? Biasa orang vegetarian konglomerat juga, Bos. Biasa usaha apa? Siangnya usaha apa? Oh, usaha apa lagi? Banyak ya? Ada. Apa nih, usaha apa nih, Bos? Kita buka toko. Toko apa nih? Toko kain. Oh, di Tanah Abang? Beriman? Oh, hebat. Emang banyak kan orang vegetarian, orang kaya-kaya semua yang buka vegetarian, enggak ada untungnya. Ini kayak gini berapa untungnya? Tipis, Bos ya? Kita bantu orang makan doang.
saya buat sampai ke Purbalingga. Sana yang buat bosnya punya dealernya 20 apa? Buat cuman ini doang, ya enggak? Biar bantu orang cari makan, enggak susah, ya enggak? Oh, ini masih mas ya? Ya ini buat kuahnya. Oh kuahnya ya gitu ya? Hoplet. Ini hoplet teriyaki. Ini hoplet teriyaki ya? Oh bakal hoplet. Masih porsi segini emang? Enggak ya. Kebanyakan? Artinya minta dikit ini, saya udah kurangin ini bos. Oh biasa lebih banyak dari ini? Lumayan. Ih gila, ya. Apa ada untung? Ntar bosnya. Ya. Udah gajinya bosnya kemana ada kantong ntar? Gila bosnya. Murah bener juga. Pelanggannya. Bukannya yang belan, bantuin orang makan aja nih bos. Oh dimana rumah bos pinter? Rumah dimana? Dimana kok bukannya? Bos, tinggalnya mana bos? Sunter. Oh, Sunter. Banyak Sunter. Kan ada Madness sebelah sana, di Madness jalannya. Ayo Vimet ya? Iya. Ya, India itu. Nah. Oh, itu hotpad-nya udah ya. Oh, gitu. Gila banyak banget. Pernah banyaknya 28.000 31 ya jadi. Pedes-pedesnya dari mana? Dari bumbunya dia. Oh bumbu dia udah ada ya. Ini kan buat goreng-gorengnya doang. Matang. Siapa namanya? Abdul Syakim. Abdul Syakim, asli mana nih? Asli Indramayu saya. Oh, kecamatan mana? Hah? Kecamatan mana? Kroya. Oh Kroya ada Indramayu. Desanya apa? Desa Sukamelang. Oh, Sukamelang. Pulang kampung naik apa kalau sudah balik? Biasa naik Luragung. Iya, Luragung saya apa? Luragung ini kadang suka naik ini motor. Motor ya. Oh, nih kasih gini, Bang. Sudah lagi mudik. Ini Indramayu semua nih. Indramayu, Pak. Cuma berdua doang nih Indramayu. Berdua, Indramayu. Lainnya mana? Saudara. Oh, saudara. Ini Belitung dia. Oh, Belitung? Iya. Kampung. Kalau ini Jawa juga, tapi Jawanya beda, Mas ya. Oh, beda-beda. Jawa kan beda. Gila hebat. Kering. Tinggal kasih bumbunya. Kasih bumbu langsung. Waduh banyak bener gila. Bosnya pas bener seporsi segini nih. Langsung campur bro. Campur ya. Campur. Ya. Oh gitu. Udah masuk mas ya. Bisa kenyang makan begini. Ayamnya banyak banget. Enggak salah tuh bosnya. Kasih mana lagi? Ya. Kasih biasa dulu ya. Iya, cabai ada ya di meja ada. Tapi udah di bumbunya itu. Oh, bumbu. Enggak ada tambah cabai di meja enggak ada? Ada di meja. Kalau mau itu ada. Ada. Tunggu lagi. Wah, gila bentuknya. Ini training di mana kok bisa begini bagus gini? Ini masih spesial kita. Oh, hebat. Oke. Bagus juga ya. 8 penjuru ini brokoli. Siram lagi? Iya. Udah banyak banget kenyang saya ini lagi ayam goreng mentega lagi ini ayam goreng mentega bukan nih bukan ini ya.